Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oke guys, hari ini kita mereview sebuah masjid tua yang ada di Kabupaten Agam. Ya, namanya Masjid Kubang Putih atau Masjid Raya Kubang Putih, yang terletak di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Benuampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Masjid yang berdiri sejak tahun 1810 ini, bangunannya tidak mengalami banyak perbaikan, kecuali beberapa kali pengecatan ulang. Selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, Masjid Kubang Putih ini dipusatkan untuk kegiatan masyarakat setempat, di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia telah menetapkannya sebagai benda cagar budaya bersama beberapa masjid tua lainnya yang ada di Sumatera Barat. Arsitektur Masjid Kubang Putih ini mengikuti arsitektur kolonial pada masanya. Berdiri di atas lahan seluas 611 meter persegi. Dena bangunan utama berbentuk persegi berukuran 23,75 x 21,2 meter. Sedangkan letak bangunan ditinggikan lebih kurang 1 meter dari permukaan tanah yang membentuk kolong dan ditutup dengan keramik. Atap masjid terbuat dari seng berupa limas pada tingkat pertama dan 4 limas sama besar pada tingkat kedua. Oh ya guys, ruang utama masjid ini mempunyai 4 tiang utama. Tiang tersebut berbentuk segi 4 yang pada bagian tengah berplester dan pada bagian atas berbentuk pelipik candi. Juga terdapat 4 tiang pada bagian mihrab dengan mimbar terbuat dari bahan beton. Masjid ini dikelilingi serambi berukuran lebar 2,5 meter. Serambi di sebelah barat dipisahkan oleh mihrab persis di tengah sepanjang 27,8 meter. Pada pintu masuk di sebelah timur sejajar mihrab terdapat serambi yang menjorok keluar berukuran 7,5 kali 5 meter. Sedangkan bagian luar serambi diberi pagar langkan dan melengkung sehingga terkesan membentuk fasad. Di sebelah timur, sejajar dengan mihrab tetapi terpisah dari bangunan utama, terdapat minaret atau oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan menaruh. Bentuknya menyerupai minaret masjid-masjid pada awal abad ke-19 di Minangkabau. Berdenah lingkaran, dinding minaret dipenuhi hiasan bercorak arabes dan persia. Terdapat balkon pada bagian tengah dan atas. Puncak minaret dimahkotai oleh atap berbentuk kubah bawang, mirip dengan atap minaret masjid-masjid kuno di India. Dalam sejarahnya nih, kehadiran minaret di Minangkabau diperkenalkan pada masa awal Perang Padri oleh sejumlah reformis Islam yang pulang dari negara-negara Timur Tengah. Masjid Raya Kubang Putih ini merupakan satu-satunya peninggalan di Nagari Kubang Putih yang bertahan sejak negari itu berdiri sekitar tahun 1800-an. Di mana eksistensi masjid ini yang telah melewati masa dua abad, itu menjadikannya sebagai masjid tertua yang masih berdiri di Kecamatan Benuampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tampilan Masjid Raya Kubang Putih ini terkesan seperti istana yang megah. Kesan tersebut semakin kuat terasa ketika masuk ke dalam masjid, di mana dinding-dinding yang mengarah ke serambi dihiasi oleh tiang-tiang semu yang mengapit setiap bukaan atau pintu dan jendela. Sisi samping kiri dan kanan masing-masing memiliki 5 jendela dan 1 pintu. Sisi belakang memiliki 3 pintu dan 2 jendela. Adapun sisi depan memiliki 5 jendela, 3 diantaranya ada di sisi mihrab. Selain bukaan berukuran besar, kesan megah pada masjid tampak pada 4 tiang utama berplester sebagai penopang bangunan di tengah-tengah. Tiang-tiang itu layaknya pilar Yunani dengan 4 balok di bagian bawah dan pelipit candi di bagian atas dengan diameternya 50 cm. Kemudian pada langit-langitnya menjuntai sebuah lampu gantung yang memberi sentuhan kuno pada masjid. Keunikan masjid berikutnya adalah konstruksi bangunan, di mana konstruksinya dari batu bata yang berukuran besar dengan perekat kapur putih, karena ketika dibangun belum ada semen. Komposisi itu teruji kekuatannya selama beratus tahun kemudian, di mana pada tahun 1926 terjadi gempa bumi besar di Padang Panjang yang berjarak 20 km dari Kubang Putih. Getaran yang dirasakan cukup kuat, tetapi hanya meruntuhkan tingkat atas menara.
reruntuhan puncak menara menimpa area Serambi dan anak tangga di sisi timur. Oh ya guys, pada masa pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, masjid ini pernah ditembaki mortir oleh tentara dari pusat, di mana mortir tersebut mendarat di pereng atau bagian dekat atap. Sampai saat ini, tidak ada perubahan berarti pada arsitektur dan struktur Masjid Raya Kubang Putih ini sejak berdirinya sampai sekarang. Hanya ada perbaikan, yakni setelah gempa tahun 1926. Lalu pada tahun 1995, adanya penggantian lantai papan dengan keramik. Bangunan Masjid Raya Kubang Putih ini tetap dipertahankan karena sejarahnya yang terbentang panjang dan keunikan yang menyertainya. Di samping bernilai historis, masjid ini merupakan satu-satunya peninggalan masa lampau nagari yang tersisa. Bagaimana keindahan dan uniknya Masjid Raya Kubang Putih ini? Yuk, mari kita saksikan guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.